Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alvarimeg. Yap. Oke nih, dan menjadi di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk nonton film gratis ya di aplikasi video, teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang sudah menginstal aplikasi video dan pengen nonton film secara gratis dan tanpa kuota, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini, oke. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke topik pembahasan. Kita buka dulu aplikasi videonya. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari video, nah di sini misalnya di sini saya pengen lihat film, saya klik movies. Nah, di sini kan banyak banget nih ya filmnya ya. Ada Hangout, ada Susah Sinyal, ada banyak banget ya Yowis Band, yang keren-keren itu di sini semua. Nah, misalnya di sini saya pengen nonton film apa ya? Soekarno di sini misalnya. Nah, di sini tinggal kalian klik aja download, klik download di sini. Nah, informasi download, kamu akan mengunduh video berukuran 422 MB. Apakah kamu mau melanjutkan? Klik aja langsung ya. Nah, dia bakalan langsung memproses ya, teman-teman ya, di sini. Nah, dia akan memproses mendownload. Nah, ini juga bisa langsung download banyak. Jadi kalian bisa langsung tinggal tungguin aja, tinggal tidur. Nah, ntar pas bangun tidur tiba-tiba udah kelar gitu ya. Nah, di sini misalnya saya pengen download juga Sang Kiai, biar pas saya nonton nanti itu nggak usah pakai data, jadi nggak usah pakai buffering gitu ya. Nah, tiba-tiba lampu mati gitu kan, wifi mati, nah kan bingung aku mau nonton tapi nggak ada paketan kan. Jadi kita bisa nontonnya nggak pakai data gitu. Ini tinggal kalian tungguin aja sampai downloadannya kelar, teman-teman ya. Di sini saya sudah mempunyai contoh, saya sudah pernah download ini ya, The Battleship Island. Nah, kita coba aja, nggak usah pakai data, nggak usah pakai wifi, kita matikan semuanya di sini. Apakah tetap jalan apa enggak ini? Untuk tes aja. Nah, ternyata sudah langsung masuk, teman-teman ya, nggak pakai data-dataan saat menyetel film ini, oke. Jadi caranya itu simpel banget, tinggal kalian ikutin aja tutorialnya. Kalau kalian yang masih bingung, kalian bisa komen aja di kolom komentar apa yang kalian bingungkan. Dan bagi kalian yang pengen dibikin tutorial, kali ini saya mau buka request buat kalian yang mau dibikin tutorial. Kalian tinggal komen aja di bawah, kalian pengen dibikin tutorial apa. Ntar kalau emang menarik dan emang belum pernah saya buatin, ntar bakalan saya buatin deh buat kalian. Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Bye. See you on next video.